просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Ну, остатки там ядерного топлива немножко преобразовали. Президент Русия Владимир Путин menyindir Amerika Serikat yang mengirim bom klaster ke Ukraina. Menurutnya, tindakan itu dilakukan bukan karena tulus ingin membantu Kiev. Sebaliknya, Amerika Serikat terpaksa mengirim bom klaster karena sudah kehabisan amunisi. Pernyataan itu disampaikan Putin dalam sebuah wawancara pada Minggu 16 Juli kemarin. Menurutnya, senjata Amerika sudah terkuras karena terus dikirimkan ke Ukraina. Sehingga tak ada pilihan selain mengirimkan bom klaster yang telah dilarang lebih dari 100 negara. Putin juga menyinggung pernyataan Amerika bahwa menggunakan bom klaster sama saja melakukan kejahatan perang. Namun, Amerika kini telah secara terang-terangan melanggar ucapannya sendiri. Sehingga Putin pun menganggap pengiriman bom klaster ke Ukraina sebagai kejahatan perang pula. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengonfirmasi pengiriman bom klaster ke Ukraina. Washington berdalih jenis bom yang dikirim adalah yang paling kecil menimbulkan ancaman bagi warga sipil. Namun Amerika tidak mengetahui apakah pasukan Ukraina sudah menggunakannya dalam perang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!